Rumah tangga Sule dan Natalie Holzer dikabarkan akan bercerai. Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel The House Project Channel yang akan bagikan kepada teman-teman semua news, entertainment, dan hiburan buat teman-teman semuanya. Kali ini kita ada berita dari artis dan komedian Sule yang saat ini sedang heboh teman-teman, karena dikabarkan sedang retak hubungannya dengan sang istri yang bernama Natalie Holzer. Seperti kita ketahui bahwa rumah tangga dari artis ini masih berumur sangat muda teman-teman, belum lama menikah. Nah, kabar petaka ini didapat dari beberapa media sosial termasuk dari Sindu News dan beberapa media lain mengungkapkan bahwa rumah tangga Holzer ini diisukan retak. Bahkan salah satu putrinya mengatakan dalam media sosialnya ya seperti ini, yang palsu akan memudar, seperti itu teman-teman. Kabar ini juga membuat nenek dari Natalie Holzer sempat buka suara teman-teman mengenai kabar perceraian cucunya dengan sang suami. Dan dari neneknya Natalie ini, Holzer ini juga membenarkan adanya kerenggangan hubungan. Dari sang nenek juga mengatakan bahwa Natalie Holzer dan Sule ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah. Seperti kita ketahui bahwa bahtera rumah tangga Natalie Holzer dan Sule ini sempat diterpa kabar miring ya teman-teman, ketika Natalie Holzer tiba-tiba mengungkap foto dirinya sedang menangis. Namun fotonya ini tidak ada Sule ya teman-teman. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Natalie Holzer sudah menghapus banyak foto-foto bersama dengan Sule. Oke, semoga rumah tangga Natalie Holzer dan Sule tetap baik-baik saja ya. Kita doakan yang terbaik buat mereka berdua. Kita bertemu di video-video berikutnya teman-teman. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya. Di masa pandemi seperti ini selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan.